Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. hotel Islam saudarakusimansakidah para pendengar radio SKN Albayan dimanapun anda berada Alhamdulillah di kesempatan sore yang berbahagia hari ini hari Sabtu yang bertepatan dengan tanggal 26 di bulan syawal surat 143 hijrah 7 yang bertepatan dengan tanggal 28 di bulan Mei 2022 Insyaallah kami akan hadir ke ruang dengar Anda di kajian yang diselenggarakan di Masjid Saifullah dan insyaallah di sore hari ini kita akan mendengarkan penjelasan tentang sirah nabawiyah atau kisah nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan alhamdulillah pemateri sudah hadir kita langsung saja sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum, Wa warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masya Allah, apa kabar, Ustaz? Alhamdulillah, wih, Nah, Ustaz, di sore hari ini akan menyampaikan materi pembahasan apa? Insya Allah, tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan juga beberapa peristiwa sebelum diutusnya beliau, SAW, sebagai nabi dan rasul. Nah, masya Allah. Para pelengkar saudara kuasi saya kita bagi Anda yang ingin nomor dalam materi ataupun bertanya, silahkan kirimkan pertanyaan ke nomor 0856 24619995 dan juga bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar Nah kita langsung saja simak materi yang akan disampaikan kepada Ustadz kami, persilahkan Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله Qalallahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Amma ba'd ba Para jamaah Masjid Jami' Saifullah dan juga para pemirsa Asmaul Husna TV rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji atas karirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk melimpahkan, mencerahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Sehingga kita diberikan kesempatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa menghadiri, mendatangi majelis dari majelis-majelis ilmu dan juga tak lupa salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Semoga salawat dan salam terlimpah kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan kepada seluruh umatnya hingga hari kiamat kelak. Khoti fila azani wa iyyakum. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang mengkaji sirah an-nabawiyah yang mana pada kesempatan yang telah lalu kita telah membahas tentang nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa taala <coughs> yang Allah Subhanahu wa taala utus untuk umat akhir zaman ini dan umat beliau sallallahu alaihi adalah umat yang paling banyak jumlahnya karena tidak ada nabi lagi setelah beliau sallallahu alaihi sampai nanti hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala berkehendak menakdirkan kepada nabinya, kepada rasulnya untuk diturunkan ataupun diutus di dalam jazirah Arab ataupun di dalam uh, suku atau ya di dalam orang Arab Menjadi orang Arab, sehingga <coughs> Nabi kita Muhammad SAW adalah asli Arab, kemudian juga ayat-ayat atau firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan ke muka bumi ini sebagai petunjuk bagi seluruh alam semesta. Juga adalah menggunakan bahasa Arab, sehingga ini menjadi keutamaan tersendiri bagi bahasa Arab, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyunya, yaitu kitab yang terakhir, Kitab Al-Quran, menggunakan bahasa Arab, dan beliau, sebagaimana kita sebutkan, adalah memiliki nasab yang sangat baik di kaumnya di bangsa Arab ataupun terlebih khusus di kota Mekah. Yang mana beliau adalah berasal dari suku Quraisy sebagaimana orang-orang penduduk Mekah kebanyakan saat itu adalah dari berasal dari suku Quraisy. Dan beliau Shallallahu alaihi wasallam memiliki nasab yang baik dan demikianlah para nabi dan para rasul mereka diutus dari kaumnya dan Allah Subhanahu wa taala mengutus mereka yang memiliki nasab yang baik di antara mereka ataupun Allah Subhanahu wa taala menyiapkan yang nasab yang baik untuk para nabi dan rasulnya agar supaya umatnya atau pengikutnya tidak merasa bahwasanya nabi yang diutus de kepada mereka adalah orang yang sembarangan ya orang yang tidak jelas <coughs> akan tapi Allah Subhanahu wa taala <coughs> menjadikan para nabi dan para rasul itu mereka memiliki nasab yang sangat baik terlebih di kaumnya demikian pula dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Beliau memiliki nasab yang sangat baik, sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya, di antara leluhur-leluhur atau uh, keturunan beliau, ya, kakek-kakek beliau, di antara mereka adalah pemuka dari suku Quraisy. Di antaranya seperti kakek beliau sendiri, yaitu Abdul Muthalib, juga merupakan... <tuh> orang yang terpandang di suku Quraisy. Beliau adalah orang yang pertama kali menemukan sumur Zamzam -zam yang sebelumnya hilang ya dari negeri Mekah. Kemudian juga Hashim adalah salah seorang dari kakek beliau juga memiliki kedudukan yang tinggi di, di dalam sukunya, dalam kaumnya. Kemudian juga Abdul Manaf Abdul Manaf juga seorang yang sangat mulia dalam kaumnya, dan juga Kusai bin Kilab. Kusai bin Kilab juga merupakan salah seorang yang mulia di dalam uh, suku Quraisy, yang mana Kusai bin Kilab ini orang yang pertama kali mengumpulkan ataupun mengatur urusan-urusan orang-orang di negeri Mekah sehingga negeri Mekah itu teratur ya diatur administrasinya oleh Kosai bin Kilab dan juga masih banyak yang lainnya intinya beliau saw adalah merupakan juga keturunan dari seorang nabi yang mulia yaitu Nabi Ismail as yang mana Nabi Ismail juga merupakan keturunan dari seorang nabi yang mulia yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. <tuh> Sehingga disebutkan bahwasanya penduduk Mekah, orang-orang di Mekah adalah merupakan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun yang dia adalah orang Mekah kecuali memiliki kekerabatan dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antaranya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-23, "Kulla as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba." Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak meminta kepada kalian yaitu kepada orang-orang Quraisy upah dari apa yang dia lakukan, apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam lakukan dari berdakwah, <coughs> dari mengajarkan agama Islam, ya mengajarkan kepada kebenaran kecuali hanya al-mawaddah fil qurba atau kasih sayang dari kekerabatan. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dengan dakwahnya, dakwah tauhidnya tentu akan dimusuhi oleh manusia oleh orang-orang maka Nabi SAW tidak meminta untuk uh, tidak meminta untuk diberikan upah atau imbalan atas dakwah tersebut kan tapi hanya sekedar kasih sayang dalam kekerabatan dalam kekeluargaan karena semua orang dari suku Quraisy itu adalah memiliki ya kekarabatan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan kalau kita melihat dari sejarah beliau saw Alaihi yang memusuhi beliau adalah paman pamannya sendiri ya seperti Abu Lahab ya ataupun dan yang lainnya maka pada dasarnya mereka adalah masih merupakan paman paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya sehingga beliau hanya ingin agar supaya orang-orang Quraisy ya tidak memusuhi beliau, tidak mengganggu dakwah beliau ataupun bahkan tidak memberikan ya madharat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi terjadilah apa yang terjadi sebagaimana juga kita mengetahui sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan sampai-sampai mereka orang-orang dari suku Quraisy itu bersepakat untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita akan melanjutkan pembahasan kita yaitu tentang kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam dan juga uh, tentunya beliau uh, tumbuh kembang beliau sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi seorang nabi dan seorang rasul. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Senin sebagaimana hadis-hadis yang menyatakan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di hari Senin. Kemudian yaitu pada tanggal 2 Rabiul Awal dan yang menyatakan tanggal 2 Rabiul Awal. Wakila Saminuhu ada juga yang menyatakan tanggal lahir beliau adalah 8 Rabiul Awal. Wakila Ashiruhu ada juga yang mengatakan 10 dari Rabiul Awal. Wakila Lisintai Ashrata Minhu ada juga yang menyatakan 12 ya Rabiul Awal dan Uh, ini yang biasa kita dengar ya atau biasa masyhur di negeri kita yaitu 12 Rabiul Awal. Wadhalika amal fil dan itu adalah bertepatan dengan tahun gajah. Mengapa disebut dengan tahun gajah? Juga sudah pernah kita sebutkan yaitu karena adanya pasukan dari negeri Yaman yaitu pasukannya Abroha yang mana pasukan tersebut menggunakan gajah. Beberapa ekor gajah dalam pasukannya agar supaya untuk menakut-nakuti dari musuhnya atau dari lawannya. Dan biasa digunakan dalam pasukan Persia ya, pasukan Persia biasa menggunakan gajah dalam pasukannya. Karena juga negeri Yaman adalah merupakan daerah kekuasaan Persia sebagiannya. Kemudian Nabi SAW lahir ya bertepatan dengan tahun Abroha tersebut membawa pasukan bergajahnya untuk berusaha menghancurkan Ka'bah. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menghancurkan pasukan tersebut ya dan orang-orang Quraisy benar-benar melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar menjaga Ka'bah ya benar-benar menjaga rumahnya yang ketika itu akan diserang dan orang-orang dari suku Quraisy ketika itu tidak bisa sama sekali untuk melawan ya pasukan dari Abraha tersebut bisa jadi karena mereka tidak memiliki persiapan persenjataan untuk melawan pasukan yang sangat uh, Penuh dengan persiapan, bahkan sampai membawa gajah-gajah, kemudian juga atau mereka berpendapat bahwasanya Ka'bah, ataupun Masjidil Haram, itu adalah rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka ingin melihat apa yang terjadi apabila ada orang yang berusaha untuk menghancurkan Ka'bah tersebut. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala menghancurkan orang-orang yang ingin menghancurkan rumahnya, ingin menghancurkan Ka'bah tersebut. Sehingga orang-orang Quraisy benar-benar ketika itu melihat ya kekuasaan dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan juga sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Fil. Sehingga mereka benar-benar melihat ya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam hal tersebut. Kemudian wamata abuhu huwa huwa hamlun bahwasanya ayah atau bapak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wafat ketika beliau sallallahu alaihi berada dalam kandungan ibunya. Ada yang menyatakan demikian atau wakila ba'da wiladatihi bi ashur atau ada juga yang menyatakan ya bapak Nabi sallallahu alaihi itu wafat setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lahir beberapa bulan Artinya setelah beberapa bulan beliau lahir Baru ayahnya atau bapaknya itu wafat Meninggal Wakil Nabi Sallallahu ada juga bahkan yang menyatakan Ya Bapak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal Satu tahun setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan Wakil Nabi Sallallahu atau ada juga bahkan yang menyatakan dua tahun setelah uh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir kemudian uh, ayahnya ataupun bapaknya meninggal. Wal masyhur al awal dan yang masyhur adalah ya dari sejarah uh, si roh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang masyhur adalah yang pertama yaitu uh, bapak Nabi s.a.w. itu wafat ketika beliau saw masih dalam kandungan. Sebagaimana juga ya kisah tentang Halimah As-Sadiyah yang menyatakan bahwasanya ya ketika mereka ingin mencari anak-anak susuannya ya ternyata didapati bahwasanya ada seorang anak yatim yaitu Nabi SAW ketika itu masih baru lahir tapi tidak ada yang menerimanya karena beliau dalam keadaan yatim. Wausturdi'a lahu fi Bani Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam disusui di Bani Sa'ad. Di Bani Sa'ad artinya di kabilah Bani Sa'ad yang mana kabilah Bani Sa'ad ini berjarak cukup jauh dari kota Mekah. Artinya bukan berada di dalam kota Mekah disebutkan bahwasanya kebiasaan dari orang-orang Arab itu mereka menyusui ataupun membesarkan anaknya di luar kota Mekah dan menyatakan karena agar supaya anak-anak mereka terhindar dari penyakit-penyakit yang biasa timbul di kota-kota besar atau ada juga yang menyatakan karena mereka ingin anak-anak mereka itu tumbuh di lingkungan yang sehat, ya tidak seperti di tengah kota besar, yaitu di Mekah. Ya walaupun pada zaman dahulu tentu tidak seperti zaman sekarang, yang mana zaman sekarang mungkin di kota besar itu banyak eh, polusi, ya polusi udara dan seterusnya. Kan tapi di zaman dahulu itu eh, kondisinya mungkin tidak seperti sekarang. Akan tapi Antara kota besar dengan pedesaan itu sudah terlihat ya perbedaannya, dan ya kebiasaan orang Arab mereka membawa anak-anaknya untuk disusui di pedesaan yang mana pedesaan itu lebih memiliki lingkungan yang sehat, ya udara yang sehat, ya kemudian juga makanannya, minumannya itu masih terjaga dari kontaminasi-kontaminasi atau juga disebutkan bahwasanya di antara tujuan atau kebiasaan orang Arab itu menyimpan anaknya atau menyusui anaknya di pedesaan adalah untuk menjaga bahasa mereka karena di kota besar itu orang-orang banyak yang bercampur ya antara satu negara dengan negara lain, satu daerah dengan daerah lain sehingga bahasanya mungkin tidak terjaga sehingga mereka pun memilih menyusui anak-anak mereka di pedesaan yang mana pedesaan itu lebih terjaga bahasanya. Dan orang Arab itu sangat menjaga bahasa Arab ya dari bahasa-bahasa yang lainnya. Maka disusui oleh seorang yang bernama Halimah, seorang wanita yang bernama Halimah karena dia dari kabilah Sa'ad maka beliau dikenal dengan Halimatu As-Sa'diyatu, Halima As-Sa'diyah karena berasal dari suku Sa'ad. Maka dikisahkan bahwasanya Halimah Sa'diyah Sa mencari anak-anak susuan yang bisa dia susui sebagaimana ibu-ibu yang lainnya dari kabilah Sa'ad yang ketika itu mencari anak-anak yang bisa disusui di kota Mekkah akan tapi ya Nabi Muhammad saw berada dalam keadaan yatim sehingga ibu-ibu dari suku Sa'diyah enggan untuk mengambil Nabi saw sebagai anak susuannya ya karena anak yatim ya dianggap tidak bisa memberikan imbalan ya atau mungkin sedikit dalam memberikan imbalan ketika eh, nantinya mereka harus membayar dari persusuannya tersebut akan tapi halimah sadia ketika itu tidak mendapatkan ya seorang anak pun dari kota Mekah dan beliau tidak mau untuk pulang ke daerahnya kecuali membawa anak susuan dari kota Mekah akhirnya beliau pun ya dia pun mengambil Nabi saw sebagai anak eh, sebagai anak susuannya ya walaupun dia tidak mengharapkan apapun ya dari orang tua Nabi Wasallam yang ketika itu adalah dalam keadaan yatim. Akan tapi disebutkan bahwasanya keluarga Halimah Sa'diyah ini ketika menyusui ataupun membawa bayi Nabi Wasallam ternyata mendapatkan keberkahan yang sangat banyak. Ya, disebutkan bahwasanya dalam satu riwayat ya bahwasanya Hewan-hewannya ya menjadi penuh dengan susu, ya sebelumnya kering susunya. Kemudian tiba-tiba, ketika membawa bayi nabi SAW itu menjadi banyak susunya. Kemudian juga hewan-hewan tunggangannya, tadinya hewan tunggangannya itu lemah, tapi ternyata ketika membawa bayi nabi SAW, hewan-hewan tunggangannya menjadi kuat, ya menjadi cepat jalannya dan juga hewan-hewan ternaknya yang dimiliki oleh Halimah Sa'diyah Sa ya itu semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan gemuk ya berbeda dengan hewan-hewan ternak dari ibu-ibu uh, yang lainnya atau orang-orang yang lainnya di suku Sa'ad. Intinya bahwasanya ini diantara riwayat yang uh, menyebutkan dari keutamaan kelahiran ataupun persusuan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Intinya adalah keberkahan ya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa akom aindah fi bani Saadin nahwan min arba'ina min arba'is sinina disebutkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu disusui selama kurang lebih empat tahun. Ada yang menyatakan kisahnya adalah bahwasanya ketika dua tahun ya dua tahun usia beliau di kabilah bani saat ini begitu banyak keberkahan yang didapatkan oleh halimah Sa'diyah akan tapi sudah dua tahun usia nabi saw maka tentunya tidak disusui lagi karena penyusuan itu hanya dua tahun saja oleh karena itu halimah Sa'diyah meminta kepada orang tuanya kepada aminah kepada ibunya Agar supaya Nabi Muhammad SAW tetap ya, diasuh oleh halimah saat dia, akhirnya dibolehkan di oleh ibunya, dan beliau pun tinggal dua tahun lagi di kabilah Bani Saad, sehingga disebutkan kurang lebih empat tahun ya beliau di sana, di kabilah Bani Saad tinggal di sana wasyku an fuadihi hunaka faradathu ila ummihi tapi kemudian di usia 4 tahun ternyata ada satu peristiwa yang sangat luar biasa ya yaitu pembelahan dada nabi sallallahu alaihi wasallam maka disebutkan ketika itu anak-anak kecil yang melihat nabi sallallahu alaihi wasallam diambil oleh orang ya oleh orang dewasa Kemudian dibelah dadanya, ya kemudian dikeluarkan hatinya atau jantungnya, kemudian dicuci dan seterusnya, sehingga anak-anak yang ketika itu bermain bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian pulang ke rumah mereka, kemudian mengabarkan kepada orang tua mereka bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dibunuh, ya sudah dibunuh karena melihat peristiwa pembelahan dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi ternyata Nabi Muhammad SAW ya, pulang dengan selamat dengan sehat ya tidak seperti tidak terjadi suatu apapun maka kemudian ya Halimah Sa'diyah Sa merasa khawatir ya dengan kejadian tersebut akhirnya dikembalikanlah Nabi Wasallam kepada ibunya sehingga ketika itu kurang lebih berusia empat tahun. Empat tahun beliau SAW akhirnya dikembalikan kepada ibunya karena adanya peristiwa pembelahan dada tersebut. madinah. Kemudian suatu ketika ibunda dari Nabi SAW ingin untuk mengunjungi paman, ingin untuk mengunjungi saudara saudaranya ya tazuru akhwalahu bil Madinah mengunjungi paman pamannya ya tentunya keluarganya karena disebutkan bahwasanya Aminah ibunda Nabi saw Assalamualaikum Walahu minal umri situ sinina wa satu ashurin wa ashratu ayam dan disebutkan usia beliau ketika ibunda beliau meninggal adalah usia enam tahun, ya usia enam tahun dan tiga bulan. Usia enam tahun tiga bulan sudah ditinggalkan oleh ayah dan ibunya. Wakadrowa muslimun fi sahihihi dan disebutkan dalam sahih muslim dalam hadisnya Beliau menyatakan bahasanya Rasul uh, Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lama marrobil abuai wahwadahibun ilamakah amal fathi. Bahasanya disebutkan dalam hadis Muslim, Sahih Muslim. Bahasanya suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melalui daerah al abuah daerah abuah yang mana abuah ini adalah tempi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di dalam perjalanan dari kota Madinah ke kota Mekah ketika ingin menaklukkan kota Mekah ya pada tahun penaklukan yaitu penaklukan kota Mekah ista'zana robbahu fi ziyarati qabrihi fi qabri ummihi maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta izin kepada Robnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menziarahi untuk mengunjungi makam ya, kuburan ibundanya. Faadzinalahu maka Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan akan hal tersebut maka beliau pun berziarah menziarahi makam dari ibunya fabaka wa haulahu kemudian nabi SAW menangis ya saat itu dan orang-orang yang berada di sekitarnya, di sekitarnya di sekelilingnya juga ikut menangis ya dengan tangisan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Wa kana alfu muqanna'in ay hadid yang mana ketika itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya bersama seribu pasukan ya bersama seribu pasukannya yaitu dari kota Madinah yang mana pasukannya itu sudah bersiap untuk berperang ya karena ingin menaklukkan kota Mekah. Kemudian falam mama aiman ketika ibundanya telah wafat maka yang mengurus beliau sallallahu alaihi wasallam yang mana ketika itu tentu masih kecil ya masih usia enam tahun maka masih perlu untuk diasuh maka pengasuhan tersebut adalah diasuh oleh seorang yang bernama Ummu Aiman. Diasuh di uh, dirawat oleh seorang yang bernama Ummu Aiman wahia Tuhu, yang mana Ummu Aiman ini adalah budaknya. Ya, budak milik Nabi sallallahu alaihi wasallam warisaha min abihi yang diwariskan dari bapaknya dari ayahnya. Artinya ya budak itu sebagaimana layaknya harta yang bisa diwariskan kepada generasi penerusnya maka demikian pula budak ataupun Ummu Aiman ini ketika itu statusnya adalah budak milik Abdullah milik bapak milik bapaknya Nabi SAW kemudian diwariskan ya kepada Nabi SAW ketika itu masih masih kecil Ya, sehingga beliau pun uh, diurus oleh Ummu Aiman tersebut. Yang mana Ummu Aiman ini adalah seorang dari uh, Afrika atau dari Ethiopia. Wa kafalahu Abdul dan yang membiayai beliau sallallahu alaihi wasallam adalah kakeknya yaitu Abdul Muttalib Yang membiayai dari pembiayaan kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kakeknya yaitu Abdul Muttalib yang mana disebutkan kakek dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Abdul Muttalib ya ketika lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka Abdul Muttalib ini sangat menyayangi ya, bayi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya karena beliau melihat ya bahwasanya cucunya tersebut adalah lahir dalam keadaan yatim. <tuh> Sehingga kakeknya lah yang sangat menyayangi cucunya tersebut bahkan disebutkan melebihi dari anak-anaknya yang lainnya. Kemudian falamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al umri thamani sinina tufiya jadduhu. Kemudian setelah ya berlalu beberapa tahun dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah balik ya mungkin usia 12 atau sampai 15 tahun <tuh> atau beliau e, adalah berusia 8 tahun ya berusia 8 tahun maka kemudian kakeknya pun meninggal ya Abdul Muttalib kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam usia beliau masih 8 tahun ya maka kakeknya pun meninggal. Wa Abi dan kakeknya yaitu Abdul Muthalib sempat untuk berwasiat kepada salah seorang dari putranya yaitu Abu Thalib yang mana Abu Thalib ini merupakan paman paman Nabi SAW wasallam beliau berwasiat kakeknya tadi berwasiat untuk menjaga dan merawat Muhammad ya Nabi Muhammad saw yang ketika itu masih sangat muda yang masih sangat kecil usia 8 tahun. Lian Nahukana Syakiko Abdullah karena disebutkan Abu Talib ini adalah saudara kandung dari Abdullah yang mana Abdullah telah wafat ya terlebih dahulu dan Abu Talib ini adalah saudara kandungnya saudara sebapa dan seibu dari Abdullah. Ya sehingga Abu Talib ini mendapatkan wasiat dari ayahnya untuk menjaga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi fakafalahu dan akhirnya beliau pun menjaganya dengan sebenar-benarnya penjagaan dengan sebaik-baiknya penjagaan wahatahu ahmahiyatatin dan benar-benar Abu Talib ini menjaga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wa nasarahu hina ba'athahu 'azza nasrin dan bahkan ya benar-benar Abu Thalib ini membantu menolong Nabi Shallallahu Alaihi ketika Nabi Shallallahu Alaihi mulai berdakwah dan mulai dimusuhi oleh kaumnya, yang mulai dimusuhi oleh uh, uh, oleh Quraisy, oleh orang-orang Quraisy. Ma'afan nahukana mustamirona ala syirkihi ila an mata akan tetapi ya Abu Talib atau keadaannya Abu Talib ini terus menerus dalam kesyirikannya artinya dengan dakwah Nabi SAW yaitu dakwah Tauhid tapi ternyata Abu Talib pamannya meninggal dalam keadaan musyrik ya, dan tidak menerima dakwah menerima dakwah Nabi SAW Walaupun Abu Talib membantu ya beliau menjaga beliau ya dari gangguan orang-orang Quraisy ya tapi beliau tidak mengikuti ajarannya tidak mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. min azabihi maka Allah Subhanahu Wa Taala meringankan azab ataupun siksaan dari Abu Talib ini ya karena tadi Puasanya Abu Talib ini menjaga Nabi SAW juga merupakan wasiat dari bapaknya. Kemudian juga Abu Talib merupakan saudara kandung dari Abdullah, saudaranya sendiri. Ya, maka ternyata beliau benar-benar menjaga Nabi SAW ya, apapun keadaannya, tapi tidak mengikuti agamanya, tidak mengikuti ajarannya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala disebutkan meringankan azab dari Abu Thalib. Kama hadis bidzalik ya sebagaimana telah sahih hadisnya tentang hal tersebut yaitu di antara uh, sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari bahwasanya Nabi SAW bersabda huwa fi dhahdahin min narin walaula ana lakana fi darkil asfal bahwasanya dia Abu Talib ini berada di e, neraka ya berada di neraka yang paling tinggi atau yang paling ringan. Kalau saja bukan karena diriku yaitu karena dia telah menolong, dawa, menolong Nabi saw secara, secara kekeluargaan maka tentunya Abu Talib ini sudah berada di dasar di dasar api neraka ya. Akan tapi diringankan azabnya menjadi di yang paling ringan siksaannya di api neraka. Dan Nabi SAW menyatakan itu semua adalah karena karena beliau ya karena Abu Talib itu menjaga Nabi SAW ya dari segi kekeluargaan ya artinya dia adalah ponakannya Kemudian tadi wasiat dari ayahnya dari orang tuanya untuk menjaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahrajabihi amhu ila shami fi tijaratin wahwa ibnu sintay ashrat asanatan dan kemudian beliau keluar ataupun ya beliau keluar bersama pamannya ke negeri Syam ya suatu ketika beliau diajak ke negeri Syam untuk berdagang. Yaitu usia beliau 12 tahun. Tintai asyrata sanatan usia beliau 12 tahun. Wadhalika min lutfihi bihi li'adami min yakumu bihi idha tarokahu bi makkah. Yaitu dilihat bahwasanya Abu Talib ketika itu harus pergi ke negeri Syam untuk berdagang tapi tidak mendapati orang yang bisa menjaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya pamannya Abu Talib mengajak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ikut dalam rihlah tijarohnya dalam perjalanan dagangnya ke negeri Syam, karena tidak ada yang menjaganya di kota Mekah. Farahu wa ashabuhu mimman ma'ahu ila Syam. Ya maka dilihatlah bersamanya bersama orang-orang yang berjalan ke negeri Syam tersebut al-ayat fihi tentang tanda-tanda kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mazada amma fil yang mana pamannya tersebut semakin ingin untuk menjaga keponakannya tersebut ya ini sebelum diutusnya Nabi SAW sebenarnya sudah ya sudah ada tanda-tanda kenabian beliau SAW dan pamannya tersebut ya mengetahui sebagian mengetahuinya min tadlilil goma matilahu wa maili syajarati bidhilliha alaihi wa tabshiri bahira arrohib bihi diantara tanda-tanda kenabian yang disebutkan diketahui oleh Abu Talib adalah adanya awan ya adanya awan yang selalu menaungi beliau sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersama kafilah ya kafilah dagang dari Abu Talib ya ternyata semuanya terlindungi ya dari sinar ataupun terik matahari karena adanya awan yang menaungi Kemudian juga pohon-pohon ataupun batu-batu disebutkan itu bersujud, bersujud kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang mengetahui pohon-pohon ataupun batu-batu itu bersujud adalah seorang rahib yang bernama Bahiro, seorang rahib yang bernama Bahiro yang ditemui oleh Abu Talib dan kafilahnya. Ya ketika dalam perjalanan ke negeri Syam, kisahnya adalah Ya Abu Talib dan juga Kafilahnya ya melalui daerah tempat Bahiro ataupun gerejanya, kemudian Bahiro melihat adanya tanda-tanda dari kejauhan ya tanda-tanda kenabian yaitu awan yang melindungi ya awan yang menaungi Kafilah sehingga sang pendeta yaitu Bahiro tadi ingin melihat ya dari kafilah tersebut siapa orang yang memiliki ciri-ciri kenabian, tanda-tanda kenabian. Dan ternyata dilihat ya bahwasanya tidak ada yang memiliki tanda-tanda tersebut kecuali seorang anak ya yang ketiga itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam masih berusia 12 tahun. Ya dan Bahiro ini benar-benar mengetahui Ya, sifat dari Nabi SAW adalah yang berasal dari kitabnya, karena dia termasuk dari ahlul kitab. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyatakan, para ahlul kitab mereka mengenal Nabi SAW, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sehingga, dengan tanda-tandanya, ya, Bahiro pun mengetahui bahwasanya anak tersebut yaitu Nabi saw adalah uh, seorang nabi ataupun akan diutus menjadi seorang nabi ya bahkan itu adalah nabi yang selalu disebut-sebut di dalam kitab-kitab yang terdahulu baik itu kitab Zabur ataupun kitab Taurat ya ataupun kitab Injil dan bahasanya disebutkan Bahir ini menguasai kitab Injil dan juga kitab Taurat ya, sehingga benar-benar mengetahui mengenal tanda-tanda kenabian dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa amrihi li amhi dan kemudian sang pendeta Bahiro tadi meminta menyarankan kepada Abu Talib untuk kembali ya bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Mekah ya agar supaya melindungi anak tersebut. Li Allah al Yahudu fayar munahusuan disebutkan oleh Bahiro alasannya adalah karena kalau orang-orang Yahudi sampai mengetahui ini adalah uh, seorang nabi, ini adalah uh, yang akan diutus sebagai nabi yang terakhir, maka tentu mereka akan merasa marah ya dan akan uh, memberikan keburukan-keburukan, akan menimpakan keburukan-keburukan. Mereka merasa bahwasanya nabi yang terakhir itu hendaknya dari golongan mereka dari golongan orang-orang Yahudi. binti anha. Kemudian yang kedua kali beliau sallallahu alaihi wasallam rihlah ya bersafar lakukan perjalanan ke negeri Syam adalah ketika membawa dagangannya Khadijah binti Khuwailid yang ketika itu Khadijah binti Khuwailid adalah seorang janda yang kaya raya memiliki banyak harta yang diantaranya juga adalah diantara perdagangannya adalah ke negeri Syam dan juga ke ya ke negeri Syam. Ma'gulamihi Maisarah ala sabil kirat yang mana beliau saw membawa dagangan milik Khadijah bersama budaknya yang bernama Maisaroh ya budak laki-laki bernama Maisaroh dengan perjanjian dengan perjanjian bagi hasil ya Nabi saw tidak sebagai pegawai atau karyawan yang diupah ya akan tapi beliau bekerja sama yaitu eh, berbagi hasil dengan Nabi saw Faru'a Maysarah tu ma min sya'nihi dan Maysarah budak Khadijah melihat dari sifat-sifat Nabi sallallahu yang sangat mulia, yang sangat agung. Faro ja'a fa akhbara sayyidatuhu bima ra'a. Maka Maysarah ini, ya budaknya Khadijah tadi menyampaikannya kepada Khadijah. Faru gibat ilaihi an ya maka Khadijah pun berminat untuk menikahi Nabi sallallahu alaihi wasallam lima rajat fi minal khairi yang mana Khadijah ini hanya mengharapkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dengan menikahi seorang yang seorang yang baik ya laki-laki yang baik walaupun usianya disebutkan lebih muda ya lebih muda dari Khadijah. Wa faqqa ma yaqtaru bi dan bahkan ya Khadijah itu akan mendapatkan suatu kebaikan yang jauh di luar jangkauan manusia ya. Tadinya dia hanya mengharapkan kebaikan secara umum saja ya dari menikahi seorang laki-laki yang baik. Akan tapi ternyata laki-laki ini adalah eh, suatu saat nanti akan diutus menjadi seorang nabi dan rasul. Fatazzawajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walahu 25 sanatan maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menikahi Khadijah ketika itu usia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah 25 tahun. Ya usianya sekitar 25 tahun. Wa kana Allahu subhanahu wa wa hamahu min syi'irhi. Sebutkan bahasanya ya dalam sejarah ataupun dalam riwayat-riwayat sejarah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak kecilnya, dijaga dari kesyirikan, dijaga dari maksiat-maksiat, bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, wa jahiliyah dan Allah Subhanahu wa taala mensucikannya, membersihkannya, menjauhkannya dari sifat-sifat jahiliyah, dari dosa-dosa jahiliyah wa min kulli aibin dan juga dari segala aib wa manahahu kulla khulukin jamilin dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada Nabi sallallahu berbagai akhlak yang sangat mulia kepada Nabi sallallahu alaihi hatta lam yakun yu'raf baina qawmihi illa bil amin sampai-sampai Nabi sallallahu tidak dikenal oleh kaumnya kecuali dengan julukan atau sifat al-Amin. Yang mana al-Amin maknanya adalah orang yang sangat terpercaya atau sangat bisa dipercaya. Lima syahadu wa Yang mana orang-orang Quraisy melihat dari kebaikan akhlak beliau, dari kesucian akhlak beliau dan juga dari kejujurannya dan juga dari amanah ya sifat amanah yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya karena ini juga tentu merupakan persiapan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya karena bagaimana mungkin ya seorang Nabi itu diutus misalnya dalam satu kaumnya tapi tidak dikenal dengan orang yang amanah ya akan tapi Nabi s.a.w Alaihi Wasallam dikenal dengan orang yang amanah ya sehingga memang beliau adalah memiliki sifat amanah baik dari segi umum, segi muamalah duniawiyah ataupun juga dari segi diniyah. Bahwasanya Nabi SAW sudah menyampaikan seluruh risalah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk disampaikan. Hatta innahu lamma banat al-Ka'bata fi sanati khamsin wa thalathina min umrih Sampai suatu ketika ya usia beliau adalah 35 tahun ya usia beliau 35 tahun suatu ketika orang-orang Quraisy itu berinisiatif untuk membangun kembali Ka'bah atau merenovasi Ka'bah sebutkan Ka'bah ketika itu usianya sudah sangat tua ya seperti bangunan yang sudah tua seperti itu ya dan uh, tentu dengan ala kadarnya dan juga seringkali rusak ya karena banjir ataupun karena uh, cuaca dan seterusnya. Akhirnya orang-orang Quraisy pun berinisiatif untuk merenovasi Ka'bah. Dan mereka pada pada awalnya tidak berani untuk merenovasi untuk merubuhkan ya bangunan Ka'bah tersebut. Ya karena bangunan Ka'bah ini tentu memiliki sejarah yang sangat kuat ya dan juga sebelumnya tadi kita sebutkan ada pasukan yang berusaha untuk menghancurkan Ka'bah tapi ternyata dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi karena niatan orang Quraisy bukan untuk menghancurkan Ka'bah tapi untuk merenovasi, maka ketika mereka salah seorang dari mereka mulai menghancurkan Ka'bah dan ternyata tidak terjadi apa-apa, akhirnya mereka pun mulai meruntuhkan Ka'bah dan mereka pun membangun kembali ya Ka'bah tersebut fawassalu ila al hajaril aswad sampai ketika mereka membangun kembali Ka'bah dan uh, sampai kepada tempatnya hajar aswad ya batu hitam yang mulia istajaru fi man yad'ul hajar maudhi'ahu mereka para orang-orang atau pemimpin-pemimpin pemuka suku kabilah yang ketika itu ikut andil dalam pembangunan renovasi Ka'bah, mereka pun saling berseteru, ya berselisih pendapat tentang siapakah yang paling pantas di antara mereka untuk meletakkan kembali hajar al-hajar al-aswad. Bahkan disebutkan hampir sampai berperang ya satu dengan yang lainnya. Dan pembangunan atau renovasi Ka'bah sempat juga terhenti untuk beberapa hari faqalat kullu nahnu yang mana setiap kabilah itu menyatakan kamilah ya yang berhak untuk meletakkan kembali hajar aswad. Sumattafaqu 'ala an 'alaihim akhirnya mereka pun bersepakat bahwasanya orang yang pertama kali masuk ke dalam Masjidil Haram ya ke dalam Ka'bah atau Masjidil Haram dia adalah orang yang berhak untuk meletakkan kembali al-hajar al-aswad pada tempatnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ternyata yang masuk pertama kali adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ketika itu belum diutus menjadi seorang nabi usia 35 tahun. Faqalu ja al amin. Mereka pun mengatakan telah datang ya orang yang bisa dipercaya. Faradubihi dan mereka pun ridho bahwasanya Nabi SAW yang meletakkan Hajar Aswad itu di tempatnya kembali. Ya, artinya mereka tidak melihat ya Nabi itu dari kabilah mana, dari suku mana, karena Nabi SAW adalah juga merupakan bagian dari uh, suku Quraisy secara umum. Dan mereka pun ridho akan hal tersebut. Ya, fa'amarobi saubin fawadu'a al fi wasatih. Akan tapi ternyata Nabi SAW memerintahkan kepada mereka untuk menggelar sebuah kain ya Kemudian meletakkan hajar aswad itu di tengah kain-kain tersebut di tengah kain tersebut wa an tarfa'a bi min jawani kemudian Nabi SAW meminta kepada setiap pemimpin kabilah untuk mengambil ya membawa kain tersebut Yaa. yang membawa kain tersebut dengan bersama-sama. Kemudian ketika setelah dekat dengan tempat Hajar Aswad, ya kemudian Nabi SAW lah yang mengembalikan Hajar Aswad itu di tempatnya. Ya summa akhdal hajaru fa mawdi'ahu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW lah yang meletakkan kembali Hajar Aswad itu di tempatnya. Akan tapi dari sini kita mendapatkan ya Nabi SAW tidak melakukan semuanya sendirian Akan tapi mengikut sertakan orang-orang yang tadi mereka berseteru ya Siapa dari mereka yang paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad Dan akhirnya terbebaslah mereka dari perseteruan Kemudian juga disebutkan peristiwa-peristiwa yang lainnya ya tentang sebelum Nabi saw diutus diantaranya seperti hilful fudul yaitu sebuah perjanjian yang sangat agung yang mana mereka berjanji untuk tidak saling menzolimi ataupun kalau ada yang terzolimi mereka berjanji untuk berusaha untuk mengembalikan ya, hak dari orang yang terzolimi tersebut kemudian juga diantara peristiwa yang lainnya adalah peperangan eh, dikenal dengan peperangan Fijar. Yang mana peperangan Fijar ini adalah eh, dari suku Quraisy melawan eh, suku yang lainnya. Ya, kemudian terjadi di bulan haram sehingga disebut dengan peperangan Fijar atau peperangan Fujar. Tapi mungkin ini yang bisa kita sampaikan dari sekilas tentang siroh atau sebagian dari Sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat Allahu Ta'ala Alhamdulillah silahkan bagi para pendengar yang ingin bertanya bisa mengirimkan pertanyaan ke nomor 0856 2461 -9995. sekali lagi di, 20, di 0856 2461 -9995. dan bagi para pendengar, para pemirsa bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar di, kesempatan sore hari ini kita belajar tentang masa sebelum kenabian dan masa tentang awal-awal dari Rasulullah SAW dan insya Allah kajian ini akan kami hadirkan setiap uh, bulan sekali jadwalnya Dan uh, bergantian para ustadz akan memberikan materi yang insya Allah akan kita hadirkan setiap hari Jumat jam 4 sore nah, tep, uh, Sekali lagi silahkan bagi yang ingin bertanya bisa mengirimkan pertanyaan ke nomor 0856

Bapak-bapak mungkin ada yang ingin memperdalam materi silakan. Nah, Bisa uh, ada pertanyaan. Uh, tadi bismillahirrahmanirrahim, Ustaz. Waalaikumsalam Ustad. tadi dijelaskan tentang uh, sebanyak penyusui ya, uh, Apakah ketika seseorang disusui oleh uh, ibu kita itu akan jadi mahram kita, Ustaz? Demikian pertanyaan. Nah, uh, terkait dengan Persusuan, maka ini dijelaskan dalam ilmu fikih, ya. Tentang persusuan, baik itu orang yang menyusui, seseorang itu nantinya akan menjadi ibu susunya, ya. Kemudian juga akan, ataupun bapaknya, akan menjadi ayah susunya. Kemudian anak-anaknya nanti akan menjadi saudara-saudara sepersesuannya. Maka apabila telah benar ya terjadi persusuan sebagaimana disebutkan ketentuan-ketentuannya. Ya seperti diantaranya menyusu dengan e, sampai kenyang dari keadaan lapar sampai kenyang. Kemudian jumlahnya ada yang menyebutkan lima kali atau kurang dari itu. Ya maka eh, ketika benar telah terjadi persusuan, ya maka eh, orang yang menyusunya tadi akan menjadi ibunya, ibunya dari persusuan. Ya maka eh, akan berlaku sebagaimana eh, sebagaimana hubungan nasab. Ya akan berlaku sebagaimana hubungan nasab kecuali waris, ya kecuali warisan itu tidak kan tapi permahroman atau menjadi mahrom ya maka bisa menjadi mahrom dalam arti mahrom itu tidak boleh untuk dinikahi ya apabila dia memiliki saudara sepersusuan seperti misalnya laki-laki e, dengan perempuan dia adalah saudara susu maka tidak boleh untuk menikah Kemudian apakah bisa menjadi mahram untuk safar misalnya atau perjalanan? Maka wallahu taala alam ya uh, boleh atau tidaknya. Akan tapi yang disebut sebagai mahram itu adalah tidak boleh menikahi ya tidak boleh menikahi saudara sepersusuannya yang dia uh, menyusu di satu orang yang sama kemudian jadi saudara susunya maka tidak boleh untuk menikah seperti itu Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah Ustadz uh, syukran jazakallahu mm -hmm. khairan kalau heresal atas uh, jawabannya semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustadz ada pertanyaan masuk dari pendengar radio mm -hmm. Bismillah Ustadz Apakah benar ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir muncul cahaya An-Nur secara tampak di tubuh bayinya jazakallahirrahmanirrahim nah, bina'a barakallahu uh, fi'kum itu diantara tanda-tanda uh, yang disebutkan tentang kelahiran Nabi SAW ada riwayat yang menyatakan uh, seperti demikian ya mengeluarkan cahaya ataupun uh, bertepatan dengan lahirnya Nabi SAW kemudian istana-istana di Kisra itu istana-istana Kisra di Persia itu runtuh kemudian api yang mereka sembah ya itu padam ya mati ya dan seterusnya memang disebutkan dalam kitab-kitab sirah ya kan tapi disebutkan dengan sanad ataupun riwayat yang lemah ya diriwayatkan dengan riwayat yang lemah ya sehingga kalau di dalam ilmu sejarah itu meriwayatkan dengan riwayat yang lemah ya maka kita ambil sebagai ibroh saja artinya tidak kita membenarkan apa yang ada dalam riwayat tersebut dalam kisah tersebut kan tapi kita mengambil pelajarannya saja ya menunjukkan akan kemuliaan Nabi saw ya dan seterusnya seperti itu, Allah Ta'ala alhamdulillah. Nah, Mas Adha, uh, syukran, jazakallah, atas uh, jawabannya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan silahkan uh, bagi para pendengar yang ingin bertanya di kesempatan uh, sore hari ini, atau mungkin uh, kita cukupkan aset bagi uh, pendengar di radio. Uh, untuk kata penutup dipersilahkan. Nah, alhamdulillah kita membahas salah satu episode dari Siro dari sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu kelahiran beliau, kemudian masa persusuan beliau, kemudian tumbuh kembang beliau sampai sebelum beliau Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan materi kita pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Allah Ta'ala ala misuhab. Alhamdulillah, uh, syukurun jazakol herasal atas uh, kesempatan di, di, sore hari ini. Nah, para pendengar saudara ku Sakida si dan para pemirsa, Alhamdulillah baru saja kita simak dan dengarkan program kajian rutin yang kami hadirkan setiap hari Sabtu sore dan insya Allah kita akan kembali berjumpa di Sabtu pekan yang akan datang. Dan uh, silahkan para pendengar dan para pemirsa yang ingin bergabung, insya Allah ada kajian umum besok jam 10 pagi di Masjid Al Bayan atau dalam hal ini di Gedung STIK Al Bayan bersama pemateri Ustadz Haidar Andikarsi Hafizahullah Taala pembahasan fikih tentang haji dan umroh dan insya Allah akan dimulai jam 10 pagi. Nah, silahkan datang ke Masjid Al Bayan ya, dan kita cukupkan kita akhiri kesempatan sore hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakaulahumma Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.